사람은 움직여야무 사사롬 yeah. 안녕하세요. Hello, 소소바 대박. Bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel saya Pianti atau Piantita Praja atau apalah serangan manggil gua apa. Pada hari ini saya sedang gabut dan sedang meng-scroll-scroll timeline YouTube saya, dan tiba-tiba saya mendapatkan sebuah rekomendasi di home YouTube saya, sebuah game yang tampaknya untuk saya jadikan konten tuh cukup menarik gitu loh. Namanya adalah Guess K-pop Idol as a Cartoon Part 1. Jadi ini videonya ada part 1, part 2-nya, tapi gua akan memainkan part 1 dulu, tidak mungkin langsung part 2 kan. Mungkin nanti part 2-nya gua akan mainkan, mungkin kalau ada kesempatan lain di video selanjutnya ya. Jadi intinya di game ini adalah ada gambar idol yang sudah dijadikan kartun. Nah, kita harus nebak tuh siapa kira-kira idol yang dimaksud oleh si pembuat soal ini. Kalau kalian ada yang mau ikut main juga bareng teman-teman ataupun sendiri juga boleh, silahkan klik link ada di deskripsi. Itu sudah saya hubungkan ke channelnya. Nama channelnya adalah K-pop Games. Nah, ini kayaknya channel ini memang kumpulan dari berbagai macam games-games all about K-pop gitu loh. Langsung saja kita mulai permainannya ya. 1, 2, 3 K-pop Games. Guess K-pop Idol as Cartoon. Oh, kayak macam-macam idol-idol yang sudah dijadikan manga atau enggak anim sih, kalau anim kan video ya. Manga lah gitu ya. Yang sudah dijadikan ala-ala komik gitu. Soal pertama. Siapa nih? Ini malah kayak tokoh webtoon. Bentar. Gila, ini soal pertama aja udah menurut gua sulit loh. Siapa yang rambutnya pernah kayak gini ya? Wonho kali ya, Monsta X. Gue kenapa kebayangnya Wonho Monsta X ya, dari ini ya, dari apa namanya? Dari tekstur wajahnya gitu. Dari bentuk wajahnya, terus dari mungkin cara dia tersenyum mungkin rada-rada mirip kayaknya sama Wonho. Juga Wonho pernah rambutnya kayak, ini gue soto ya jadinya nih. Kayaknya pernah deh rambutnya merah kalau nggak salah. Terus ini style-stylenya bahu, bukan style-stylenya sih, postur badannya juga bahu-bahu lebar kan Wonho kan. Nge-gym ya. Mungkin Wonho. Siapa nih? Tuh! Kan! Benar! Gila, gue keren juga ya. Analisa gue gokil juga. Soal nomor 2. Ini... Bentar. Ini siapa ya? Ini sebenarnya gue... Nggak tahu ini curang nggak sih kalau gue pause kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena kalau nggak di-pause ini sulit banget asli. Siapa ini? Yang bawa-bawa... Ini. Yang bawa-bawa pistol-pistol duit nih. Ada bajunya off-white ya. Tapi white-nya diinin, disensor. Siapa nih ya? Yeji jangan-jangan. Yeji Inci kali. Sumpah ini susah banget coy. Susah banget asli. Siapa nih? Coba yang tahu tulis di kolom komentar nih siapa nih. Susah bener. Siapa? Allahu Akbar, Jiji friend. Masalahnya tidak terlalu mirip gitu. Nah, ini gambarnya kalau se... Wah. Kalau gambarnya cuma kayak gini, kartunnya ya sulit dong. Emang kalian bisa? Coba deh. Jujur ini sulit banget loh. Asli. Dari tadi gue cuma baru bener Wonho doang. Ntar deh. Ntar deh. Gue pause lagi deh. Siapa nih? Tindikannya sih ada dua tuh di kupingnya tuh. Siapa yang tindikannya ada dua? Idol K-pop. Ya banyak sih pasti. Masih apa ya? Dari kalau dari cara duduknya menekuk lutut gitu susah juga, tetap gua nggak tahu juga siapa. Ya? Tapi kalau dari belahan rambutnya rada-rada kayak jangan-jangan Jungkook BTS. Tapi apakah dia tindikannya dua? Nggak tahu deh, gua nggak merhatiin sampai segitunya. Tapi belahan rambutnya doang nih, sama warna rambutnya yang
mengingatkan gue sama Jungkook ya. Siapa nih? Bruh. Astaga, Jangjun Golden Child dong. Di mana Jangjunnya? Jangjun kan nge-gym. Hey, harusnya baunya dikelihatan ototnya kayak apa kayak? Oh, ini bentar ya, bentar nih. Golo dari tai lalatnya, gue bodo amat sama Balenciaganya. Ini kalau dari tai lalatnya dan bibirnya, ini Hyuna nih. Hyuna banget sih, Hyuna pacarnya Idaon ya. Tapi enggak. Gue tadi sempat mikir sekilas Lisa, tapi enggak sih. Ini yang ada tai lalatnya di sini kan? Itu udah pasti ciri khas itu. Ada tai lalat di bawah mata itu pasti ciri khas yang mau disampaikan oleh yang bikin gambar ini. Kemungkinan Hyuna sih, kemungkinan besar. Harusnya sih memang Hyuna ya. Dari bibirnya sama tai lalatnya. Bruh. Gak apa-apa. Sama-sama satu agensi. Iya kan? Keep Entertainment juga, gak apa-apa. Mohon maaf, tapi kan udah keluar ya Hyuna ya. Maksudnya dulu, satu agensi dulu. Sekarang udah kagak. Nah, kalau ini baru bener. Ini Jungkook. Tidak salah. Tidak lain dan tidak bukan, ini Jungkook. Sangat yakin gue. Gak usah dipakai di pause tuh kan. Sejauh ini gue bener-bener Jungkook sama Wonho ya. Soal keenam. Bentar. Siapa nih? Oh! Tiba-tiba langsung teng lewat di otak gue. Ini mah ini, Sakura. Sakura Aizwan. Harusnya sih iya nih. Kalau kagak parah. Tuh. Jelas. Jelas banget Sakura. Dari bondol-bondolnya ame ininya nih, dasi-dasi anak sekolah nih gue tahu. Sakura. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Bentar. Oh! Ini ada ciri khas. Ada ciri khasnya bawa kodok. Siapa yang pernah bawa kodok? Jangan-jangan member Pentagon. Kan ada lagunya tuh yang ada kodok-kodoknya. Jangan-jangan Usopp Pentagon nih. Nape Bapak Hambin gitu loh. Gua terkecoh sama kodok tuh. Ntar. Ngapain? Ngapain ada kodok emang? Emangnya Bapak Hambin pernah menggendong kodok? Hah? Pernah kagak menggendong kodok kapan? Taunya pernah lagi gua yang kagak tahu. Enggak tahu juga sih. Tapi mengecoh nih kodok nih. Oh, kalau ini bentar ya. Ini kayak gue tahu gitu. Rada-rada mirip Suyong SNSD atau enggak. Ini Airin kali ya. Atau Airin. Susah banget sih. Yang bikin soal. Nyusahin orang. Bruh. Apa Somin Kar? Hah? Susah banget gitu loh. Dari tadi baru nebak berapa itu gue? Dikit dah. Supaya susah sih. Ini gue tahu. Dari ininya, dari kawat giginya, dari behelnya gue tahu nih. Dari ininya juga, kempotnya. Ini IM. Strike Kids itu, Stray Kids. Kayaknya sih. Harusnya iya. IM. Stray Kids. Goblok, saking gergetannya gue sakit. Gila, gokil juga gue. Kalau ini, ini kebangetan sih kalau kagak tahu. Ini gue kenal banget. Tersimpan di tempat yang dalam.
lubuk hati yang paling dalam. Neng Wendoy, jelas. Jelas. Ini Neng Wendoy saya ini. Tidak lain dan tidak bukan. Neng Wendoy, Red Velvet. Sudah menempel di otak, di hati, jiwa raga, sukma. Dan juga di mental. Apa sih di mental? Kalau ini jujur gua enggak tahu. Tapi mukanya ya. Mukanya itu rada-rada mirip Yunho 80s. Tapi enggak tahu sih. Enggak tahu sih ini siapa. Bruh. Mohon maaf Bapak Jehwan. Mohon maaf. Mohon maaf. Nah, kalau ini jelas. Sana Twice. Enggak, ini enggak mungkin salah gue. Jelas Sana Twice. Jelas. Sana banget pokoknya. Tidak mungkin Kang Hodong. Kenapa Kang Hodong? Siapa ini? Bentar ya. Bentar. Rada-rada mirip Bapak J-Hope, tapi siapa nih? Ah! Siapa nih? 2000 years later. Sumpah gua enggak kepikiran lain. Siapa nih dari gigi taringnya nih? Siapa ya gigi taringnya yang kayak gini? Enggak, tapi bruh. Wadaw. Yongke dong. Day 6. Sorry. Maaf banget. Susah sih. Agak mirip nih. Nah, kalau ini jelas. Lala Lisa Manoban. Kalau ini jelas. Tapi kagak mirip ya. Tapi gue tahu ini stylenya ini Lisa. Sama rambutnya tuh kan. Tapi tadi pas di gambar sih menurut gue kagak mirip. Kayaknya diambil-ambil ini fan art. Ini bentar. Siapa nih? Kacamatanya. Tapi kayak ada tai lalatnya juga ya di bawah matanya. Siapa nih? Manyun. Siapa ya idolnya suka manyun? Siapa nih? Pakai celana pendek lagi. Udahlah, nyerah gue. Pusing. Bambam dong. Bener, karena pakai celana pendek baju sekolah itu sangat kental di Thailand banget, baju-baju seragam Thailand banget. Kenapa gue kepikiran sampai situ ya? Kalau ini jelas. Jelas tapi kagak kepikiran siapa gitu jelas. Kayak Sulgi gitu, tapi gak mungkin Red Velvet dua kali kan. Siapa ya? Bentar. Ini ada yang tahu gak? Bisikin gue dong, siapa ya? Tidak ada clue di otak gue. Siapa nih? Bruh. Hana Gugudan. Kalau Hana Gugudan jujur gue gak terlalu memperhatikan sih memang. Jadi kayak sorry gitu buat fansnya Gugudan. Gue gak terlalu mengikuti Gugudan. Sejong doang yang gue tahu sama Mina. Ini bentar. Ini mukanya sih tapi Baekhyun banget nih. Parah sih kalau bukan sih. Baekhyun banget mukanya. Jelas. Kalau bukan sih parah. Bener kan Baekhyun. Gue kira salah tadi. Bener Baekhyun. Sekarang kagak tahu. Ini di otak gue ada tapi namanya tidak terpikirkan. Di otak gue ini udah mikir versi aslinya gitu tapi namanya Ntar. Astagfirullah siapa ya? Mina Twice. Rada-rada mirip Mina Twice juga sih tapi sama Yena IZ*ONE.
Mina. Bruh. Aduh, betul sih, nggak salah sih. Nggak kepikir, iya bener Cing, Xiao. Kenapa? Fan artnya mirip-mirip banyak orang itu, mirip Yena juga, mirip Mina Twice. Ini, bentar nih. Kayak mukanya kayak. Ah, tapi gue gak yakin. Kayak Yuto Pentagon. Kayak Yuto Pentagon. Bruh. Ten dong. Sorry banget, NCTzen. Baterai gue mau habis nih. Jadi bentar gue pause dulu. Gue ganti baterai dulu. 1, 2, 3. Ini Moonbyul atau Sulgi atau bentar. Ini siapa ya bentar? Rambutnya sih blonde gitu ya. Bajunya kayak pernah lihat nih gue bajunya nih. Matanya sih ketutupan kacamata sih matanya. Taeyeon ya. Kayak Taeyeon tapi. Taeyeon pernah rambutnya di kepang begitu. Bob! Bob! Yes! Wah, gila. Gue sampai merinding gue. Jago banget, gue. Gila, membanggakan diri sendiri tuh ternyata gokil ya. Sumpah gue kayak. Ya udahlah, kalau salah nggak apa-apa gitu. Tadi udah mikir kayak gitu kan. Ternyata beneran dong, Mbak Taeyeon. Ini gue gila sih skill gue. Abis ya. Menurut gue ini gamesnya tingkat kesulitannya ini di atas rata-rata ya. Ya walaupun tadi kayaknya gue setengah sih ada kayaknya. Gak tau deh ntar gue hitung pas lagi ngedit ya. Tapi menurut gue sih tadi gue cukup kesusahan sih gue tadi sih. Karena ada beberapa yang setelah dijadikan kartun itu tidak mirip sama sekali, malah mirip sama orang lain, malah mirip sama idol K-pop yang bukan dimaksud sama si pembuat soal gitu loh. Bagaimana menurut kalian, apakah soal ini sulit atau tidak? Tulis di kolom komentar, tolong. Dan juga tulis di kolom komentar, kalian bisa jawab berapa dari semua soal tadi ya. Oke lah, mungkin segitu aja dari gua. Tara rengkyu pisan untuk yang sudah mengklik video saya secara sengaja maupun tidak sengaja gitu loh. Menghabiskan kuota Anda untuk sesuatu yang kurang berfaedah, tapi ya saya berterima kasih sekali gitu loh, berarti Anda gabut gitu. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kamsahamida still and always debak.